Tak terima ditegur polisi, seorang pengemudi mobil ngotot dan melakukan hal ini. Viral video yang memperlihatkan perdebatan antara pengemudi mobil dengan petugas Polantas. Peristiwa disebut diduga terjadi di wilayah Jakarta Pusat. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @faktajakarta, polisi lalu lintas itu memberikan teguran pada pengguna jalan yang tidak patuh aturan. Sementara pengemudi mobil yang memakai kaos hitam terlihat memegang handphone sambil merekam video petugas tersebut. Pengemudi mobil keberatan ditegur oleh polisi, ia mengaku bahwa yang berhak untuk mengatur lalu lintas di jalan raya adalah Dinas Perhubungan. Sementara polisi dibutuhkan saat terjadi kecelakaan. Lantas unggahan video tersebut pun mendapatkan beragam respons dari netizen. Sebagian dari netizen menunjukkan kekesalannya terhadap pengemudi tersebut. Ya silakan jalan, aja jalan ya Pak ya. Silakan maju aja.